belajar di kamar. Siskanya subjek, bermainnya predikat, handphonenya objek, dalam ruangan kata keterangan tempat. Lalu konjungsi atau kata penghubung, kandius subjek, belajarnya predikat, di kamar kata keterangan. Siska bermain handphone dalam ruangan, termasuk dalam klausa pertama. Pertama, kemudian lalunya nih kata penghubung, kandius belajar di kamar, termasuk dalam klausa kedua. Untuk kalimat yang kedua dengan akhir. Ini yang kalimat pertama masuk bentuk kalimat macam yang mana? Net luku. Kalimat. Ya macam yang mana? Bertingkat. Iya. Loh, coba dicek. Setara. Berarti kalau yang satu bermain, yang satu belajar. Ada kesamaan atau tidak? Berarti bertingkat. Iya. Berarti harus menggunakan yang mana kalau kalimat majemuk bertingkat untuk konjungsinya? Lalu digunakan di konjungsi majemuk setara atau majemuk bertingkat? Atau mungkin bisa diganti kata penghubungnya atau kata kerjanya diganti salah satunya yang agak mirip. Yang ini lalu. Bisa kalau mau ganti kata hubungnya untuk menjadi kalimat majemuk bertingkat. Tapi kalau tetap kalimat majemuk setara berarti kata kerja dari belajar atau bermain yang diganti. Kalau kata ganti bermain, berarti yang ini harus ganti bermain lagi. Mungkin yang lebih mirip bermain.